Terima kasih. Dia tak habis, dia telah sebut kat saya. Yeah. Terima kasih, Dato' Seri Fikursi. B28 Kementerian Pengangkutan, 060,000, 60,200 dan 60,500. Saya nak menyebut satu perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan AES yang sekarang ini telah pun dari segi operasinya telah bertukar tangan, yang asalnya daripada kerajaan telah pun memutuskan dalam sidang yang lalu untuk diberikan kepada sebuah syarikat yang dimiliki oleh Perbadanan Menteri Keuangan iaitu AES Solution. Tetapi saya telah pun dimaklumkan oleh Timbalan Menteri dalam penggulungan Kementerian Keuangan, dia telah pun AES Solution itu sudah menjadi syarikat domain dan dia tidak lagi mengambil alih pelaksanaan operasi tersebut daripada Beta Tegap dan ETES Sdn Bhd, tetapi telah pun diambil alih oleh Irat Property, Irat Property, dan kemudian Irat Property ini pula telah pun menjual dan diambil alih oleh LTAT dan Bosted, yang juga Bosted juga adalah merupakan ada share daripada LTAT. Jadi saya nak dapatkan penjelasan daripada pihak kerajaan pertama sekali tentang apakah bentuk model keuangan. Apakah model keuangan itu masih memakai model keuangan antara kerajaan dengan Beta Tegap dan ETES, ataupun satu perjanjian ataupun model baru keuangan yang baru yang telah pun dimuktamadkan. Yang keduanya ialah yang saya nak minta ialah dalam jawapan yang diberikan kepada SPANG dalam 2013, dalam yang diberikan kepada SPANG dan kemudian jawapan yang diberikan kepada Shah Alam berkaitan dengan IES ini, saya ingin menimbulkan satu perkara iaitu tentang bagaimana peningkatan pembayaran kepada Beta Tegap dan ETES ini sebelum diambil alih itu, iaitu bayaran pada 2013 adalah sebanyak 13 juta 550,000 dan sebagainya, kemudian di meningkat kepada 60 juta pada Ogos 2015. Jadi macam mana peningkatan itu terlalu tinggi, dan saya fikir bahawa adalah tidak wajar, maknanya kita membayar dengan begitu besar kepada mereka dalam tempoh hanya untuk satu tahun itu dia meningkat sampai 60 juta. Kemudian juga yang saya nak dapatkan penjelasan daripada pihak kerajaan ialah berkaitan dengan IES ini maknanya tidak pun dapat menyelesaikan, nampaknya tak dapat menyelesaikan masalah orang melanggar perundangan jalan raya ni. Ini dapat dilihat bagaimana dalam September 2012 hingga 11 Jun 2013 sebanyak 673,330 saman dikeluarkan. Tetapi sehingga ke 30 September meningkat sebanyak 2,144,000, maknanya 2.1 juta meningkat. Maknanya IES ini tak menyelesaikan masalah, menunjukkan IES tidak menyelesaikan masalah. Jadi rasional apakah lagi yang saya persoalkan ialah untuk kita nak meneruskan IES. Jadi nampaknya macam rasionalnya ialah hanya sekadar untuk memberikan keuntungan kepada syarikat pengendali, dan ini diakui oleh ketua Tan Sri Lodin Wok Kamarudin, iaitu ketua eksekutif kepada Bosted sewaktu pada 6 Mac masa mengumumkan pengambil alihan 50% pegangan Irat Property Sdn Bhd. Beliau menyatakan bahawa untuk membangunkan aliran perniagaan, makna pengambil alihan ini, maknanya keterlibatan LTAT dan juga Bosted dalam mengambil alih pengendalian operasi IES ini, kerana dia adalah untuk bertujuan membangunkan aliran perniagaan dan membina peluang sinergi, memperoleh pegangan dalam IES adalah proses semula jadi bagi kumpulan Bosted ini memacu pertumbuhannya.
Kerana AES adalah sistem yang berjaya di pelbagai negara seluruh dunia dan dia adalah sistem yang terbukti menjanakan hasil yang ketara. Maknanya AES ini sebenarnya dia hanya sekadar untuk menjana hasil kepada pengendali dan juga kepada pada kerajaan, bukannya kepada untuk nak mengurangkan pelanggaran pengguna jalan raya melanggar dan melanggar undang-undang dan menyebabkan kemalangan dan sebagainya. Kerana saya argue tadi bahawa jumlah itu meningkat walaupun sudah dilaksanakan operasi tersebut. Jadi saya minta penjelasan, dan apakah kerajaan tidak berhasrat untuk nak membatalkan semua saman yang sebelum ini, yang sebelum daripada pengambil alihan oleh Iran dan kemudian kepada Boston dan juga LTAT ini? Kerana perjanjian itu sudah tentulah terbatal, perjanjian semasa pelaksanaan di bawah Beta Tegap dan juga ETS Sdn Bhd itu sudah terbatal, sudah pun terbatal. Jadi sama-sama ni semasa itu sewajarnya dibatalkan, apatah lagi sehingga sekarang AG masih belum ada penyelesaian kepada masalah teknikal undang-undang. Sebab itu penguatkuasaan dari sudut mahkamah ini, pembicaraan ini tergantung sampai sekarang tidak dapat nak dilaksanakan. Akhir sekali Datuk pengerusi orang Kuala Krau, kalau tak silap saya. Mai nak jumpa. Ya, tengok. Pokok sebenarnya dah jumpa orang Kuala Krau. Jumpa tadi. Ya. Dia makan, dia kata duk tunggu Datuk. Tapi dia orang tak dapat. Akan masuk amanah atau PAS. Saya tak tahulah sama ada pokok sena ni amanah ke PAS ni. Saya PAS yang beramanah. PAS mesti beramanah kan? Kita maknanya mana boleh tak beramanah? Ya, teruskan. Perjuangan kita mesti beramanah. Okey, akhir sekali saya nak bangkitkan berkaitan dengan cermin gelap. Cermin gelap ni. Iaitu kerajaan telah pun mengatakan bahawa pelaksanaannya akan dibuat pada 1 Mei 2015 selepas daripada satu taklimat telah diberikan kepada berbagai pihak dan untuk mendapat maklum balas dan sebagainya. Cuma saya nak tahu bahawa apakah pelaksanaan itu telah pun dilakukan, dan saya juga apakah peraturan itu sudah digazet? Kerana ikut peguam saya, dia cek masih belum digazet. Itu satu. Yang kedua ialah berkaitan dengan cermin gelap ni. Macam mana penentuan nanti? Sebab saya dipahamkan dalam ujian, satu ujian dibuat antara alat pengukuran gelap terang ni, antara polis dengan JPA ni berlainan. Alat yang berlainan. Dan penemuan juga, penemuan itu berlainan. Penemuan dari segi gelap terang ni berlainan bila uji kaji itu dibuat. Jadi macam mana pelaksanaan nanti itu? Katalah Datuk Seri Pengerusi bawa kereta, apa JPJ tahan, tiba-tiba JPJ terlepas, duduk depan tu polis tahan, hak polis pula nampak gelap. Oi, jadi nanya. Jadi maknanya tak ada satu penentuan dari segi perkiraan sebenarnya. Jadi ini yang harus dilakukan. Jadi saya tak nak sentuh bab kereta api itu lenggung minta. Kemudian lapangan terbang pun dia minta supaya gering dengan lenggung tu sambung. Ekor duduk di lenggung, kepala kapal terbang tu duduk di gering. Sebab dia kata tak cukup tanah di gering nak buat lapangan terbang tu lah. Dia nak perbesar kena sambung sampai ke lenggung. Yeah, jadi ekor di lenggung. Lah. Cuma masalah kereta api tadi Langkawi tengah duk cari jalan. Ekspres Langkawi tak sampai Langkawi, takat Arau saja. Jadi terima kasih. Tenom. Ada.